Ya, halo teman-teman. Ini kita ada di Musafir Aquatic di Semarang Barat, Simonga, ya. Nah, di sini menarik banget. Katanya di sini ada predator, ada ikan hiasnya, gitu. Oke. Nah, seperti apa langsung kita temui ownernya aja. Yuk, cus. Cek ya, halo teman-teman semua. Ini saya sudah ada di salah satu toko ikan yang ada di Semarang. Ini cukup terkenal ya, dan saya sudah bersama dengan ownernya ini. Ya, ya. Ini kita ada di toko apa ini, Mas? Di Musafir Aquatic Semarang Barat. Musafir Aquatic Semarang Barat. Nah, lokasinya itu tepatnya di jalan apa, Mas? Jalan WR Supratman. WR Supratman. Simongan. Nah, teman-teman kalau di daerah Semarang itu ke jalan WR Supratman Simongan ada Musafir Aquatic ya, Mas ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini saya mau tanya-tanya nih di sini. Ini cukup menarik ya. Jadi kalau dilihat dari jalan itu tadi, Mas, itu kayaknya ikannya tuh keren-keren banget. Ada predator ya, Mas ya. Ya. Terus ada juga yang bukan predator. Nah, kita akan tanya-tanya ada ikan apa aja di sini dan apa aja yang khas gitu. Oke. Okay? Ikuti terus videonya. Kita akan tanya nih yang pertama ini, Mas. Kira-kira di toko ini apa sih yang paling khas atau mungkin yang best seller atau yang menurut Mas yang paling menarik dari toko ini apa namanya? Musafir Aquatic. Nah, apa, Mas? Nih. Kalau di sini tuh aku lebih suka dominan ke predator sama ikan hiasnya. Oke. Okay. Soalnya biar komplit gitu. Jadi ada yang hobi ikan hias dan ada juga yang predatoran juga. Soalnya aku lihat dari orang Semarang tuh ada yang lebih dominan predator, ada yang ke ikan hiasnya. Oke, boleh kita lihat, Mas, predatornya yang mana? Dari depan. Ya, oke. Okay. Nah, oke, Mas. Ini ada predator ya, Mas. Ini apa aja nih, Mas, kira-kira nih? Ini sementara ini cuman ada bibas kalberi dan sama mono. Ini kalau lagi pas bagus dia nanti nono. Oh. Oscar tembaga. Ini pibas segini ini berapa ini, Mas? Keren banget. Kalau ini kita buka harga dari 250. Wah, ini masih cukup terjangkau ya. Ini kalau terjangkau. Ini keren banget teman-teman. Kalau teman-teman tuh suka predator pasti lihat gini ya tuh ngiler ya, Mas ya. Apalagi kalau pas lagi makannya itu. Wah, sensasi banget. Wah, itu enggak tergantikan. Nah, terus yang merah ini tadi apa, Mas? Kalau ini Red Devil. Red Devil. Cuman yang nonong dia. Nonong. Ini tuh dulu kalau enggak salah ikan hama ya, apa ya. Ikan kecil-kecil gitu ya, Red Devil itu ya. Cuman gitu. Bagus juga sih kalau yang pas lagi dapat yang nonong-nonong semua. Nah, ini bisa jadi ini ya, apa namanya? Komteng ya, Mas ya. Heeh ya. Ada juga patin albino, tinggal sedikit tapi. Oke, patin albino. Berapaan, Mas, patin albino gini? Patin albino buka harga di 35. 35. Wah, cukup terjangkau ya. Oke, nah kira-kira apa lagi nih, Mas, yang khas nih dari sini? Di sini ada lagi, kita predator dulu aja ya. Oke, yuk. Ada lohan. Wah, nah ini tadi saya lihat nih kayaknya jenongnya luar biasa nih, Mas. Ini ya, nah oke, okay, ini lohan apa, Mas? Ini labelnya sih SRD sih. SRD. Tapi dia calon bonehead. Baru naik tadi, pindah ke akuarium. Oke. Okay. Jadi masih belum kayak adaptasi. Mas, kalau kode-kode lohan tuh SRD gitu tuh artinya apa sih, Mas? Wah, kalau itu kurang tahu. Ya, saya tuh juga suka lohan gitu. Kadang suka lihat orang post itu ada SRD, ada F apa gitu, terus ada gitu-gitulah. Itu kemungkinan dari ini sih, dari induannya atau dari induannya ya. F1, F2, F3. Gitu. Wah, ini bagus banget. Ini bro, Mas, gini, Mas. Ini harga di 300, masih bisa nego. Wah, enak sekali, masih bisa nego.
langsung ke Sambrani. Oh ya, by the way teman-teman, kalau pengen tahu kontak dan alamat lengkapnya di deskripsi ya. Nah, kalau saya tuh. Oke, kita lanjut, Mas. Lanjut ini enggak tahu ya, ini kayaknya kelainan genetik atau apa. Kalau kata orangnya sih cencu sama kanva. Oh, silangan gitu ya. Oh, tapi jadinya bagus kok, Mas. Kayak enggak ada markingnya tapi unik. Ini kayak mutiaranya ngeblok tuh. Oh. Gitu. Aku belum main lohan tapi ini udah enggak punya lagi, ya. Wah, ini kayaknya baru datang nih, kecil-kecil gini nih kayaknya nih. Dats. Wih, keren banget. Ini Dats tinggal sedikit sih. Ya, oh tinggal sedikit ya, Mas. Kemarin berarti banyak ya. Sama itu ada RTC ya, Mas, kecil-kecil ya. RTC baru datang. Dia ukuran 5 cm. RTC berapa, Mas? Ini 5 cm. RTC 25.000. Dua ekor 5.000. 25.000. Oh ya. Salah pengertian. Kalau yang Dats ini ikan spesial, guys. Dats 4/4 barnya 100.000 aja. Oke, 4/4 100.000 aja loh, murah loh. Ini Dats itu by the way itu ikan mewah, teman-teman. Itu salah satu predator. Nah, kalau ini udah gede itu kayak harimau ya, teman-teman. Mahal nanti. Mahal kayak tiger kayak juga. Oke, kita ke selanjutnya nih. Di sini lengkap ya, Mas ya, enggak hanya predator tapi ya lumayan sih, enggak lengkap-lengkap. Cuman kalau kita tuh bisa redikan apa aja, kayak ikan yang unik-unik dari luar, nanti kita bisa PO dari Jakarta yang langsung. Wes. Nah, ini teman-teman kalau pengen PO ikan yang aneh-aneh, wah, atau yang ya mungkin enggak bisa ditemukan di Semarang, teman-teman, langsung ke Mas Musafir ya. Wah, nanti lengkapnya di deskripsi, teman-teman. Tinggal japri saja. Wis, oke, okay, lanjut, Mas. Apa nih yang menarik nih, Mas, di sini, Mas? Percanaan ya. Oke. Okay. Masih ada dikit-dikit lah. Enggak terlalu banyak. Wis. Ada blue pulkra. Ukurannya paling enggak 7-8 cm. 7-8 cm. Oke. Okay. Ini ada satika tapi tinggal dikit, mungkin 5 ekor lah. Oke. Okay. Dan ya, ini ada maru yellow centaurum ukuran 10-12 cm. Oke. Okay. Stok banyak sih. Stok kita banyak. Dari ya pembesaran Tulungagung mau pesan berapa-berapa kita kirim bisa. Jadi dari peternak langsung ya. Nah, sana tuh sekarang lagi hits ya, Mas ya. Banyak adik saya tuh juga main sana ya, banyak sekali. Gitu. Itu di bawah tuh ada toman ya, Mas. Itu toman. Nah, toman. Ini tuh toman gini tuh sama toman yang liaran gitu tuh WC gitu bedanya apa sih, Mas? Ini toman tadi bisa gede ini, juga nih, Mas. Kalau ini jatuhnya WC sih dari WC, ya? Ambarawa langsung. Wow, ini dari Ambarawa, guys. Kalau teman-teman suka mancing di Ambarawa, nah biasanya dapatnya ini kalau suka castingan di Ambarawa nih. Pakai kodok nih, teman-teman. Nah, ini. Ah, ini ya. Oke, keren banget. Oke, berapa lagi nih, Mas? Ini ada perkoyan, tapi tinggal sedikit sih. Wah. Sama yang warna. Nah, jenisnya yang aku tahu nggak apa kalau koi. Iya, koi slayer gini tuh enaknya dia bisa di akuarium, bisa di kolam ya, Mas ya. Slayer. Slayer di akuarium juga bagus ya, teman-teman ya. Itu. Slayer gini berapaan, Mas? Kalau yang slayer dari harga 35, ada yang 25, ada yang 20. Wah, ada yang 30. Oke, keren banget. Ya, di bawahnya itu apa? Oranda, itu, Ryukin. Ini masuknya Oranda OST. Wah, Oranda sama OST. Sama ini sih. Nah, ini tadi yang bagus. Wah, ini keren banget ini. Ini OST. OST itu maksudnya gimana, Mas? OST itu Oranda Rock Style, Pak ya, kalau nggak salah. Oh. Ya, jadi badannya tuh bulat, kayak ada gitu, punuknya kan gitu ya. Ini bagus banget ini, Mas. Hampir kayak Ryukin. Iya. Kurang harganya lebih terjangkau ya. Ini 30 itu, Mas. 30.000 aja. Wes, terjangkau, teman-teman. Dan by the way di sini tuh untuk informasi ya, teman-teman. Jadi stoknya tuh selalu update terus ya, Mas ya. Update terus ya. Saya tuh beberapa hari kesini tuh udah ada ikan baru. Wah, ini keren. Makanya saya review karena ini rekomend, teman-teman, begitu. Oke, terus lanjut, Mas. Itu di bawah tuh baru datang, Mas. Ikan banyak ya? Ini cupang. Wah, cupang.
Cupang Halmun tapi. Halmun ya. Dulu saya main cupang juga mas, sampai kontes-kontes. Ya pas zamannya sebelum covid ya. Iya. Rame-ramenya itu. Kalau di Semarang tuh biasanya di situ loh, Purwoyoso, pasar Purwoyoso itu dulu kontesnya. Oke, terus ini ya, ya Memphis. Wes. Tiger. Tiger, cupangnya banyak ya. Cupangnya banyak. Itu juga itu apa mas? Oh, itu Mas Koki ya? Ada Koki, ini anakannya sama yang tadi yang atas, oh. Yang OST. Oh, loh. Ini versi ini, kecil ya? Oh, versi kecil. Versi kecil. Ya, ya, ya. Cuman tinggal ini dok, kalau yang kecil. Kalau yang OST yang besar, stok masih banyak sih. Oh. Yang mau PO-PO, bisa. Nah, mau sana. PO bisa guys. Jadi, mas misalnya nih, saya... mau order banyak nih gitu, itu bisa banget mas? Atau? Bisa banget, soalnya bisa banget, kita ya? Buka grosir. Wah, buka grosir juga. Nah, untuk teman-teman yang mau main ikan, grosir, nah langsung ke Mas Musafir ini ya. Nanti kontaknya di deskripsi guys. Oke, okay. Itu ada ini juga ya, apa? Lobster. Lobster merah. Lobster. Lobster, wah keren sekali Jepang. Ini komet ya mas ya? Komet. Oke. Nah biasanya sini yang ramai yang paling diminati orang tuh apa mas? Kalau untuk saat ini yang paling ramai kan glowfish sama glowfish koki. Koki ya? Tep ya? Depan. Depan ini, oh tadi kita belum lihat ini glowfishnya. Benar-benar glow sekali. Yang lagi rame banget untuk saat ini glowfish. Glowfish ya, mencolok ya. Aku kemarin minggu, berarti satu bulan puasa ini aku ngeluarin glowfish itu sekitar 10.000 ekor. Wis. Untuk satu bulan ini. Mantap, 10.000 ekor guys. Itu nggak main-main ya ini. Guys, peminatnya banyak banget ya. Banyak banget. Nah, saya tuh penasaran sama glowfish itu warnanya tuh dia tuh asli begini apa gimana sih dari sananya? Kalau glowfish sudah permanen. Permanen ya. Dia dari kecil buraya, ukuran dia kecil lah sepiting. Hmm. Dia udah ada warnanya. Oh. Jadi permanen, enggak bakal. Ini memang warna-warni gini ya. Oh. Wah, bagus banget nih, guys. Ada yang jenis terbaru, mungkin adanya ya daerah Jakartaan ya. Ada namanya tuh glassfish. Oh. Jadi bentuknya hampir kayak glowfish tapi warnanya tuh di deketin atas sama bawahnya aja. Oh, warnanya bening kan? Bening ya. Oh, itu katanya sih masih bisa puder sih kalau. Oh, nah ini sudah permanen ya. Wah, oke, keren nih. Nah. Oke, mas closing statement nih mas. BTW sebentar sebelum closing nih kok saya lihat ada hamster ya mas ya. Ya ini. Main hamster juga. Sampingan. Nah, ada apa aja nih mas hamster? Ini Campbell ya kayaknya ya. Kalau yang ini jenis Campbell. Campbell ya. Ya ada Campbell. Yang galak ada yang enggak sih. Oke, ada Winter White. Wah lucu nih. Yang di dalam jenis Sirian. Sirian. Ya. Kalau Sirian dia agak besar, cuman dia enggak gigit, dia kalem dia. Iya, Sirian. Betul sekali. Dulu saya main hamster juga sih. Sirian, ada Sirian long hair gitu-gitu. Wah, keren sih mas. Kalau pakan di sini punya pakan apa aja mas? Kayaknya ada udang, ada cacing. Kalau untuk pakan predator kita ada nila pakan hidup. Terus ada udang kali hidup. Terus terkadang ada citul. Oh, terkadang citul. Ya, wah lengkap guys. Ada cacing. Ada cacing tanah yang buat mancing. Terus ada udang beku. Ada juga capek. Cacing beku. Cacing beku. Wah. Makanya. Lengkap guys. Oke, teman-teman, itu tadi sekian kita keliling dari tokonya ini. Keren-keren banget, lengkap ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau di Semarang mau cari referensi tempat ikan yang ada predator dan ada ikan biasnya, langsung ke Musafir Aquatic di Semarang Barat. Seperti itu aja. Mas, silahkan closing statement mungkin apa nih gitu, orang-orang biar pada kesini gitu. Buat kawasan Semarang Barat, jangan lupa mampir ke Musafir Aquatic.
beli banyak bisa diskon banget. Beli banyak bisa diskon banget. Dan okay. Oke, milih sendiri, serok sendiri, langsung pesan dan juga PO bisa, ya. Bisa kirim-kirim juga. Bisa kirim-kirim. Kirim biasanya ke mana aja, Mas? Kemana aja bisa ya? Mana aja bisa ya. Gitu. Oke, itu nanti garansi nggak? Misalnya kalau mati. Paling garansi doa. Garansi doa ya. Oke. Unboxing. Oke. Dead on arrive ya. Ya. Oke, Mas Musafir, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, see you nanti. Semoga banyak teman-teman yang lihat video ini langsung ke sini, para pecinta ikan-ikan predator dan ikan hias. Kita ramaikan dunia perikanan lagi. Wis, mantap. Saya juga mulai main ikan lagi nih. Ini ikan pada naik semua sih. Dari kemarin kan cupang, cupang naik. Habis itu ganti cana. Cana terus kembali lagi ikan hias, tapi imbang sama ikan predator lain. Jadi kepukul rata semua. Ya. Apalagi ini nganu ya Mas ya. Dulu waktu after COVID itu terus orang jadi ini lagi ya. Sekarang hobis mulai ini lagi melihara-melihara lagi. Jadi apa aja lah khusus sekarang. Wes ya, emang sih tadi saya di sini juga tokonya rame banget, guys. Keren. Alhamdulillah. Rezeki yang soleh. Oke, Mas, lancar terus rezekinya ya. See you nanti di next pertemuan kita. Oke, part 2. Langsung main-main di sini ya. Teman-teman nanti kalau ada yang baru-baru yang keren-keren nanti kita update lagi di toko ini ada apa. Oke, semoga bisa jadi referensi teman-teman. Dadah.